Hawa Pilkada 2024 ke Pilwalkot Bandung mimiti nguniang, salah seijina ku gerakan ganyang mafia hukum atau GGMH Kota Bandung Poer Boka Peting Naken. Eta kegiatan tadi luuhan ku Wakil Wali Kota Bandung Manten Ai Vivananda, turta anggota DPRD Kota Bandung Kang Erwin. Najan lumangsungna pemilihan kepala daerah kalawan Mareng masih sababaraha bulan deui, tapi hawa pilkada pikeun Pilwalkot Bandung geus mimiti karasa. Sakumaha anu dilakonan ku gerakan ganyang mafia hukum GGMH Kota Bandung ngaliwatan kagiatan sawala publik patali kana pemilihan wali kota Bandung poe Rebo kapeutingnakeun. Dina eta sawala teh GGMH ngahadirkeun wakil wali kota Bandung Manten Ai Vivananda turta anggota DPRD Kota Bandung Kang Erwin. Eta sawala teh madung deungkeun sajumlah visi misi anu kudu dipiboga ku calon wali kota Bandung anu bakal datang. Saya terima kasih ke Ketua Umum GGM Bapak Torkis yang telah memfasilitasi ya pertemuan saya dengan mantan wali kota Bandung Pak Ai Vivananda. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu buat warga Kota Bandung. Karena bagaimanapun saya diketemukan dengan tokoh Kota Bandung yang sudah banyak pengalaman. Kita berdiskusi di sini. Dan insya Allah saya nawaitu pengen maju menjadi pemimpin di Kota Bandung. Mudah-mudahan kalau emang kita ada jodoh ataupun enggak, ya mungkin mudah-mudahan pahit. Eta sawala publik mapag Pilwalkot Bandung teh bakal mayeng dilakonan pikeun nampung aspirasi masyarakat patalikan harapan kapamimpinan Kota Bandung nu bakal datang. Yuana Kurniawan, Bandung TV. Pemirsa, warta nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan tangara pasundan dinten ai saur ti sepurang hirup kudu sarendeg saigel sabobot sapihanean kacai jadi salewi kadarat jadi salepak. Mugi aja tali panen kangga urang sadaya. Ngawakilan es pengampi tangara pasundan simkuring pun Elbino Fitri. Sejamit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.